Still the people rage, am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing a bar. Oke, Bos Surya, kita bawa apa aja nih, Bos Surya? Total 14 ekor ikan kita bawa di kelas pulkra, kok pulkra Andrao, Limbata, Maru Yellow, Maru Red, di masing-masing kelas. Mantap. Ya, keren. Jadi ini semua bosku ya, ikan-ikannya. Jadi ini progresan junior, Andrao, sama apa nih, progresan juga, Maru progresan bosku ya. Ini karena aku takut banget buat bukain bosku ya, buat masukin, karena dia merontak. Jadi Bos Surya yang pengalaman lah. Jadi ini ada tim dari Gianyar Snakehead, jadi tim handling ikan-ikan kontes lah ya. Jadi kayak gini teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman gak bisa datang pergi ke luar kota, jadi ada tim handlingnya. Piala-pialanya cakep banget bosku ya. Nih pialanya keren banget, gede-gede bos. Dan ini Grand Championnya bosku ya. Apakah bosku mendapatkan ini? Enggak lah. Oke bos, langsung kita ke dalam aja bos. Kita lihat ikan-ikan yang juara. Soalnya udah ada nilai, tapi stikernya yang juara 1, 2, 3 belum dipasang. Karena besok aja. Besok aja bosku. Jadi malam-malam memang sengaja kita shoot malam gini. Karena tadi tuh sore rame bos, sampai malam jam 9.10 rame banget. Aku mau ngambil video aja pada susah bosku ya. Makanya bosku ya, kita tunggu sepi jam berapa sih? Jam 3 subuh baru kita ambil bosku ya, biar enak lihat-lihat ikannya. Jadi Yellow Maru Progress ini buat kalian yang ombok-ombyokkan itu loh, ke toko-toko orang ombyokkan lama-lama makan waktu. Nah seperti apa bosku ombyokkan yang bagus, yang masih cilik tapi cakep ini? Langsung aja kita ke sana bosku. Gas gas bagi pojok sana bos, gas. Oke sekarang juara 1 bosku, nomor 16. Ini cakep banget, ini sangat aktif bosku ya. Terus dia tuh warnanya up banget, pas penilaiannya tuh dia tuh orange banget. Terus yang kerennya itu tipe barunya bawah itu agak miring ke belakang, jadi cabung-cabung bunganya tuh banyak bosku ya. Warnanya bagus. Terus kan, kalau di apa progres itu cabung nilainya plus. Juara 2 nomor 21 bosku. Nah kalau kita lihat sekarang, bosku di juara sedangkan badannya gosong, yang lain bagus ya, karena dia udah capek bos. Jadi karena penilaiannya ini langsung live scoring ya. Iya. Jadi langsung dinilai, langsung tunjukin nilainya. Jadi teman-teman kalau langsung protes di tempat. Biasanya kan kalau penilaian kan ini jurinya tutup nilainya ya kan, hanya jelasin aja. Ini langsung ditunjukin bos, langsung nilai dan langsung orang wow. Itu protes. Kalau mau protes, tampilkan video, di rekam layarnya, nanti ajukan ke panitia. Jadi kita lihat di sini, ini adaptasinya 10-10 semua bosku ya. Kalian lihat juga bunganya tuh wow, 333, menandakan bahwa setiap barnya itu ada bunga bosku ya. Juara 3-nya tuh nomor 23 juga, gila mantap. Udah juara 3, nomor 23. Wah ini cakep banget ya, aku suka cakep barnya nih, barnya kayak red-red sentarung gitu modelnya bosku ya. Nih siku-siku bosku ya. Nah di sini kita lihat adaptasinya tuh mentok banget 10-10. Terus bunganya gimana bos Raul? Cabungnya lumayan. Cabungnya lumayan. Setiap bar ada. Terus warnanya juga 333. Ya ini kalau warnanya naik lagi nih, wah bisa naik lagi dia nih bosku ya. Mental 444. Bar 33 bosku ya. Terus anatominya tuh 323. Wow ini ya anatominya kurang dari juara 1-2 ya bosku ya. Sama dengan warna juga. Oke, kalau gitu kita next lagi bosku ya. Nah, gimana kalian yang pecinta Auranti mania? Kita lihat Auranti juaranya seperti apa. Sekarang kan baby Auranti ini lagi bertebaran di mana-mana. Terus kalau kita cari yang yellow stripnya yang bagus, gondrong apa enggak, itu menang enggak kontes. Nah, kita langsung lihat aja bosku ya juara satu seperti apa. Oke, kalau gitu langsung kita lihat Aurantinya, gas. Oke, kita next lagi di Auranti senior bosku ya. Kalian lihat gondrongnya bosku, anjay. Terus Auranti yang mana bos, yang juara yang bagus? Kalian lihat ini yellow stripnya bosku ya, ini rapi banget kiri kanan sama bosku ya, tidak menandakan bahwa ini ikan. Jangan kayak gini, kanan kiri ikan A, terus kalau kita balik lihat kanan ikan B, aduh nilainya kurang bagus bosku ya, karena kurang enak dilihat juga sih. Tapi kalau yellow stripnya, kuning-kuningnya bar kuningnya ini kiri kanan sama bos, wah mantap. Apalagi kalau kalian punya yang gondrong, terus cari yang kayak gimana Auranti. Nah kalau menurut bosku ya, kalian cari yang finnya gondrong karena enak dilihat. Terus yang kedua yellow stripnya yang rapi bos, lihat aja dia ini aktifnya parah bosku ya. Nih yellow strip itu 4 semua bosku, warna 33 semua, mental 444 bosku ya. Anatomi perfect bos, 33. Gila. Ini poin tertinggi bosku ya, orange gini, gila.
wow. Ikan yang lain sudah pada capek, sudah gosong kayak gini, dia masih perform dengan warnanya yang sangat menggoda, bosku ya. Gila. Oke, kita lihat lagi di sini main, bosku ya. Gila, ini aktif banget ikannya. Ini aktif banget. Hanya ini gak juara ya, nomor 24, padahal cakep banget ikannya, gila. Hanya birunya kurang up nih, bosku ya. Untuk yang lain cakep sih, orange-nya masih orange yang juara satu tadi. Pokoknya yellow strip-nya tuh bersih banget, bosku ya. Oke, kita next lagi. Nomor berapa? Kayaknya nomor 29, bosku. Oke, mana, bos, nomor 29. Ini dia, bosku. Oh, shit, orange. Orange-nya, bosku. Gondrongnya, anatominya mantap, bosku ya. Adaptasi mentok 10, bosku ya. Gila, yellow strip-nya nih rapi, bosku ya. Ternyata kayak gini. Nah, bos, yellow strip yang bagus yang mana sih yang buat juara nih? Yang kayak gini nih, rapi. Dia ini hampir sama dengan juara 1, bosku ya. Rapi banget, 1, 2, 3 nih. Aduh. Berarti kalian lihat dah yang juara-juara tuh seperti ini, bosku ya. Yellow strip-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5 dan harus simet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bosku ya. Kiri kanan itu 7, bosku ya. Jadi nomor 29, bosku ya, juara 2. Nih, adaptasinya ngeri, bosku ya. Ikan yang lain sudah pada capek drop, dia masih mulus kayak gini warnanya. Ini menandakan benar-benar ikan fighter, bosku ya. Kalian lihatlah yellow strip-nya kayak gini, gondrongnya kayak gini udah juara. Buat kalian lagi bocil-bocil yang pengen ikut kontes ke depan, carilah ikan yang kayak gini-gini. Tapi yang kayak gini-gini harganya udah pedas, bosku ya. Oke, kita next. Juara 3 yang mana dia? Kayaknya nomor 16. Aduh, mamae. Ini orange banget, bosku ya, gila. Rimnya bar ini ngeblok kayak gini nih, cakep bos. Yang blok-blok bersih bawahnya nih kayak gini. Aduh, sumpah. Ini orange-nya, bosku. No comment, no party, bosku ya. Kita lihat ini adaptasinya mentok 10-10, bosku ya. Nih, terus warnanya nih 4-4-4 semua. Yellow strip-nya 4-4-4 semua. Warnanya 3-3-3 semua. Mental 4 semua, bosku. Anatomi 3-3, gila. Mentok juga, bosku. Lihat ini. Orange, gondrong, sadis anjay. Kalian lihat ini. Oke, jadi panitia mau sibuk lagi, bosku ya, mau ngurus yang lain lagi, jadi kita sendiri lagi. Bos Raul masih koordinasi yang lain, oke? Oke, thank you. Jadi kita gas lagi, bosku. Oke, kita lanjut ke juvenil, bosku. Ini juvenilnya mantap banget, bosku ya. Barnya sumpah, jadi kalian lihat, bosku ya, bar yang bagus kayak gimana, bosku ya. Bar yang bagus itu yang kayak gini, bosku ya. Warnanya itu pekat banget. Sebenarnya sudah kayak gini, biasanya ikannya itu sudah mulai lemas-lemas, bosku ya. Makin lama di tank sini 3 hari ya, itu sudah mulai pudar-pudar. Tapi ini masih pekat kayak gini, bos. Ini menandakan emang mental-mental juara, bosku. Dan dia juara 1, bosku ya. Kalian lihat adaptasinya mentok semua, bosku ya. Warnanya 4-3-4, bosku. Nih warnanya nih 4-4-4, sorry. Bunganya yang 4-3-4, sedangkan warna 4-4-4, bosku ya. Gila, 4 semua, mental 4-4. Ini gila, caplok-caplok tangan, bosku ya. Barnya simet, bosku ya, 6-6. Dan juga anatominya mantap, kalian lihat ini barnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari yang bentuknya kayak gimana sih barnya, kayak gini-gini. Tipe bunga kayak gini. Nah, ini kalau ini tipe bunganya aku biasa bilang bunga nasi, bosku ya. Nah, ini aja, besok sudah pengumuman juaranya. Sampai sekarang aja dia masih aktif kayak gini, bosku ya. Gila nih, ini kalau awal masuk penilaian, wah gila, aktif parah, bosku ya. Oke, kita next lagi. Juara duanya di mana, bosku? Mana-mana. Trik-trik. Oh, sebelah sana, bos. Kita lihat-lihat gas nih. Jadi kalau pada banyak yang nanya, bos, kenapa itu ikan pada pudar gitu bisa juara? Nah, semuanya itu pada saat penilaian. Kalau pada saat penilaian ikannya aktif, warnanya up, ya udah nilainya mantap, bosku. Nah, banyak juga ikan yang warnanya up, main aktif gitu. Pas penilaian juri lihat menilai dia tuh mager, bosku. Makanya nilainya jatuh, bosku ya. Jadi semua saat jurinya tuh nilai, bosku ya. Terus rugi dong? Gak juga, karena jurinya kan ada 3. Kalau juri pertama nilainya kurang, nah bisa aja ketutup sama juri yang kedua, bisa juga sama juri yang ketiga. Oke, kita lihat di sini, bosku ya. Nih. Nah, ini ikannya sudah mulai capek, bosku ya. Tetapi pas nonton live emang aktif parah nih ikan, bosku ya. Warna juga ngeri, bosku ya. Jadi ini barnya nih, kita lihat barnya. Barnya nih 3-3-3, bosku ya. Ya ini simet barnya, bosku ya. Oke. Terus bunganya tuh berapa, bosku ya? Bunganya 3-3-3, menandakan setiap bar ada bunganya, dan juga warnanya tuh 4, bosku ya. Oke, di kelas bawahnya kan progresa nih, itu andrawnya di atas, bos. Nah, kalian mau lihat andraw yang gondrong biru mantap seperti apa, rim itu seperti apa, bos. Nah, warna itu andraw seperti apa. Oke, bos, langsung kita lihat supaya kalian tahu yang mana yang juara. Oi, gas, bos. Oke, kita next lagi. Ini andraw juara 1, bos. Ini masih baby, bosku ya. Lihat nih, baby.
Oh, seharusnya di... wow, birunya bosku. Ini aktif banget ini bos. Aku sempat lihat nih nomor 3 nih bos. Kayak main banget. Hanya sekarang dia udah capek. Mungkin karena dia saking aktifnya, sekarang itu dia santuy. Oh, dua. Jadi teman-teman kalau cari Andrao ya gak harus gondrong-gondrong amat bos. Yang penting terlalu aktif juga kayak gini nih mantap nih kalian lihatin. Aduh, mamae main terus dia bosku ya. Warnanya biru juga. Ah. Cakep bosku, ini gondrong bos, ini karena masih kecil aja, kalau makin besar makin gila dia bosku ya. Gila, keren sekali, cakep, lihat, aduh. Jadi kalau kalian cari Andrao yang bagus seperti apa? Seperti ini bosku ya. Oke, cakep. Jadi kita next lagi, juara 2. Oke, kita next lagi, 19, ini 17, 18, 19. Siapa dia di sini? Oh, ternyata dia sudah santai bosku ya. Kenapa bosku? Karena fighter dia udah selesai dan kita bangunkan. Gondrongnya, astaga, lihat ini. Uy, rimnya juga mantap. Nih, juara 3 ini bosku ya. Nah, Bali bosku ya. Akhirnya di Bali bawa pulang juga bosku ya. Oke, ini dia. Dia lagi santai karena dia dari Bali kan bosku ya. Perjalanannya itu jauh banget gitu bosku ya. Kita lihat jauh, makanya bos dia lagi istirahat sekarang bosku ya. Dan dia lagi, ya sudah saatnya kita berakhir untuk pertarungan dan besok pengumuman juara katanya. Jadi dia lagi santuy bosku ya. Maklum ikan dari jauh bosku ya. Jadi semangat terus teman-teman dari Bali. Walaupun kita jauh, langgar pulau, tapi tetap semangat ikut kontes bosku ya. Ini dia juara tiganya. Oke, sini bos. Nah, terus kalian kalau yang suka Blue Pulcra, bos, aku punya Blue Pulcra baby nih. Bagus nggak? Kan banyak nih bocil-bocil nanya juga kan. Nah, kita langsung lihat bosku yang juara satu seperti apa, penampakannya seperti apa, biar kalian pada tahu bosku. Kalau gitu langsung aja kita lihat, gas. Oke, kita next langsung junior. Bos junior yang mana yang juara satu? Ini dia bosku. Nah, saat penilaian emang diaktif banget bosku. Yellow stripnya tuh orange parah bosku ya. Black dotnya, ini black dotnya ini sampai belakang bos. Gak perlu black dotnya banyak dari depan, dari atas sampai bawah. Gak penting. Yang penting dari depan sampai belakang ada black dotnya. Itu nilainya tinggi bosku. Terus yellownya nih bos. Nih. Yellow spotnya juga mantap, orange dan banyak bosku ya. Kalian lihat nih, black dotnya sampai belakang bosku. Adaptasi mentok semua. Yang namanya juga juara satu kan mentok nih adaptasinya. Wow, 333 bos, cakep dan kita katakan istimewa. Jadi kalau kalian beli cari apa? Black dotnya sampai belakang, yellow stripnya banyak, mentalnya joss, itu udah juara. Nah, kita lihat lagi juara duanya di mana bosku ya, juara duanya. Nah, ini kita lihat nomor juara dua bosku ya nih. Wow, yellow stripnya sadis bosku ya, black dotnya tuh sampai belakang. Nah, gini teman-teman, kalian bisa lihat ini ya. Nih. Black dotnya itu bosku ya, agak begitu banyak banget gitu, bukan yang banyak penuh badan, enggak bos. Yang penting di atas sampai belakang, tapi yellow stripnya anjir deh nih bosku ya. Bicara bosku ya, ngomong kasar gak boleh, dosa. Mama marah. Ini yellow stripnya istimewa sumpah. Aku lihat ini aku suka banget sumpah nomor 27. Jika Anda punya nomor 27, I love this bosku ya. Keren bosku, yellow stripnya istimewa sekali, warnanya juga up bosku, adaptasinya joss. Kita next lagi, kita dibantu sama abang satu nih. Gimana bosku yang juara 3 tadi, gimana? Oke, kita next, nah ini dia, junior. Jadi ini juaranya, nanti ditempel stikernya nih. Oke, ini juara 3 bosku ya. Kita lihat, wow, black dotnya banyak. Hanya dia minusnya di yellow spot ya, yellow spotnya agak begitu banyak. Kayaknya namanya juga juara 3 bosku ya. Nih, tapi yellow spotnya cukup lah bosku ya, sampai belakang nih bos. Poinnya juga mentok juga, 333 lumayan lah ya. Mentok apa enggak, kalian nilai nih, siapa yang sudah jadi juri ini, mantap. Black dotnya ya sampai belakang bosku ya. Kayaknya dia capek banget bos. Kok ini bisa menang? Kok yang lain yang bagus gak menang? Ya tergantung, kalau dia aktif, pas penilaian yang lain enggak, ya udah bosku, poinnya tinggi di dia. Nih, warnanya juga nih up bosku ya, nih. Wow, istimewa ternyata dia bosku ya, istimewa warnanya up bosku. Gondrong bosku ya, emang ini calon juara. Ya wajar lah modelnya kayak gini, lihatin ya. Ini warnanya bos, ini aja ikannya udah capek. Kalau perform kemarin, waduh lebih joss lagi warnanya bosku ya. Oke, kita sudah nilai Blue Pulcra-nya. Kita mau sekarang mau cari Limbata. Kita mau lihat Limbata ini kayak gimana. Bos, kalau aku beli anakan Limbata atau cari Limbata di sungai, seperti apa yang juara? Nah, ini kita tunjukin supaya kalian tahu referensi juara itu seperti apa, bos. Kayak gas. Oke, kita lihat. Ya langsung aja kita lihat di sini nomor 7. Ya iyalah nomor 7 juara 1. Kalian lihat trimnya jahat. Aduh. Saat di sini bosku ya. Bos, di depan. Ah, malah dilihat belakang. Oke, langsung aja. Kalau Limbata tuh bos ada adaptasi mental, warna rim, anatomi. Oke, sekarang mental. Kalian lihat ya, adaptasinya dulu. Lihat, main terus dia bos. Nah, ini kan kita pakai lampu nih. Jadi mantul di belakang. Jadi dilihat di belakang bos.
Nah ini kita kedepanin. Nah dia sudah kedepanin, adaptasinya mantap banget bosku ya, karena dia mau dekat kayak gini. Rimnya jahat bosku ya, kalian lihat rimnya tebal. Nih atas tebal bosku ya, baru badannya hitam. Ya udah juara. Pokoknya kalian lihat apa, badannya hitam, rimnya tuh tebal gitu. Kalau bisa atas bawah tebal juga sama, itu lebih joss lagi. Tetapi susah nyarinya bosku ya, kayak gitu bosku. Terus anatomi kayak gitu, rimnya tebal, warnanya, ya udah mentalnya bisa dilatih. Tapi kalau kalian mau ombyokan, cari rimnya yang tebal, rimnya tuh yang, nah ini kalian orange-orange nih, orange-orange di pinggir-pinggir dorsal ini, cari yang tebal, badan hitam. Nah udah itu, mental adaptasi kalian bentuk lah. Anatomi ya jangan kasih makan banyak, nanti gemuk. Oke kita next, juara 2 nomor 6 dekat sini. Loh ini kok pucat juara? Ya iyalah, kan sudah habis penilaian. Dia sudah capek, banyak juga orang datang main. Nah sebelumnya dia ini badannya hitam, rimnya juga tebal bosku ya. Ini atas bawah rimnya bagus bosku ya, hanya dia lagi capek bosku, jadi warnanya mulai pudar. Biasanya ikan itu berapa hari ya capek dia bosku ya. Oke, dan juara 3, kita lihat lagi juara 3. Juara 3 Limbata, di sana bosku ya. Oke kita next, next lagi juara 3. Nomor berapa juara 3? 23. Ada apa dengan angka 23 sekarang ya? Kok joss terus? Buat kalian mungkin yang mau main togel bisa lah 23, tapi gak boleh main kayak gitu, oke? Banyakin ibadah aja bosku ya. Oke. Flaring bosku, cakep. Lihat rimnya nih, wah tebal rimnya. Badannya hitam-hitam. Nih, hitam flaring. Aduh, cakep banget bosku ya. Hanya ini udah ya biasalah, capek kan penilaian terus kan. Nah, penilaian kan udah main perform terus dia dari kemarin penilaian, bos. Kalau sekarang ya agak capek lah bosku ya. Ah, penilaian dari kemarin malam sampai sore tadi bosku ya, kasihan juri-juri. Tetap semangat ya, jurinya tuh ada Bang Kobin dan yang lain-lainnya. Tetap semangat Bang Kobin ya, Anda terbaik bosku ya. Rimnya nih jahat ini, bagus, badan hitam. Jadi kayak gini-gini ya, penting kalian lihat rimnya tebal kayak gini ya, badannya hitam udah bos. Ini udah capek bosku ya, kalau pertama hari pertama, 1-2 hari kedua, badannya hitam, aktif, adaptasinya mantap banget bosku. Itu dia bosku ya. Oke bos, sekarang kita mau lihat red, red yang mana? Red yang junior aja bos, karena bos-bosku punya junior di sini. Oke kita lihat yang mana yang juara, apakah bos-bosku dapat? Ayo gas, 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 gas. Oke kita next lagi di red senior, bos-bosku tarung juga di Andrao, bos-bosku kalah. Oke di progress juga bos-bosku kalah, tidur ikannya bos-bosku. Kita lihat juara satu yang mana bos. Nah kok red juniornya hitam-hitam? Ya iyalah bosku, karena udah capek. Nah red itu emang susah juga adaptasinya warnanya nih. Bunganya bermekaran kemana-mana bosku ya. Terus kenapa gosong bosku, gosong kok bisa menang? Sedangkan ini warnanya up. Ya iyalah kan sudah habis penilaian. Saat penilaian ikannya tuh warnanya up, aktif banget. Karena penilaian kemarin malam sampai dengan tadi sore bosku ya. Kasihan jurinya bosku ya, karena banyak yang banding. Karena ini penilaiannya langsung live bosku ya, jadi pas lihat ikan langsung nilai, jadi teman-teman bisa kontrol nih. Terus sudah dibuka juga buat yang protes-protes mau banding, dan sekarang sudah selesai, sudah tutup bos. Berarti udah fix nih penilaiannya bosku ya. Oke ini bunganya nih, waduh bermekaran bosku ya. Hanya sekarang dia capek makanya dia hitam bos, gelap. Kalau pas penilaian warnanya up, kayak gitu bos. Jangan jadi kalian bukan patokan sekarang lihat ikannya baru kalian bilang wah kok bisa juara kayak gini. Enggak bos. Oke gak boleh gitu. Oke kita next lagi bosku ya. Juara 2 di mana? Ini dia juara 2. Wow juara 2 kok Black Mamba. Ya iya dia capek bosku ya. Pas penilaian wow orange yang ngeri bosku ya. Nih Silomen. Kayak senja gitu bosku ya, sore-sore hari gitu bosku ya, langitnya bosku ya. Bunganya jangan tanya lagi, sadis. Bunganya sadis banget bosku ya, sadis. Oke bosku, gila keren banget bosku ya, cakep 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 cakep. Ya, dia sudah gosong, udah capek bos. Biasanya makin lama di tank polos capek. Mungkin karena selama ini treatmentnya bisa jadi ketapang full. Nah, kalau baru lepas ketapang warnanya abang banget. Kalau sudah kayak gini, wow gosong. Juara 3 ikannya siapa itu? Ikannya bos, bosku namanya Renata. Dan di sini akhirnya kita menang bosku ya. Terus bos-bosku kok ikannya gosong gini juara, gak aktif gini ya, gak aktif apa bos? Ini dia capek bosku ya, capek bosku ya. Tadi pas penilaian aktif gini bos, kalian lihat ini adaptasinya 10-10 semua bosku ya. Nih. Nah kalau maru tuh red itu emang susah progresnya juga bosku ya, red ya. Terus suka gosong bosku ya. Barnya mantap bosku ya, terus juga anatomi mantap gitu. Untuk mental ya 2-3-2 lah, gak apa-apa bos, namanya juga red. Tapi kejar tangan, pas penilaian itu live itu ngejar-ngejar tangan bosku ya. Warnanya up, tapi warnanya gak up semua, hanya bagian setengah ke bawah upnya bosku ya. Oke kayak gitu, makanya di juara 3. Kalau di up semua ya juara 1 lah bos. Untuk bunga ya kalian nilai sendiri lah bosku ya, ikan bos-boskunya. Setiap bar, harap.
istimewa. Tapi masih cabung banyak bagian atas, bos. Ya, yang penting bos-bosku bawa pulang satu lah. Oke, kalian semua penonton bos-bosku, kita dapat piala lagi. Oke, dapat oleh-oleh lagi dari Malang, bosku ya, dari Singasari Cana Kontes, bosku ya. Oke, cakep juara 3. Oke, tetap semangat, bosku. Karena red juniornya dekat sama yellow junior, kita langsung aja. Karena ini ada teman-teman dari Bali juga yang dapat satu, bosku ya. Kita lihat ini sekalian kalian, kalau yang gede tuh yang cakep seperti apa, bos. Karena yang gede ini kan banyak banget di rumah kalian kan, kalian keep kan. Nah, oke, langsung kita lihat, bos. Oke, kita lihat di sini, bos. Ini ada junior, ini warnanya abang. Capek dia, bosku ya. Ini juara 1, bosku ya. Ini bagus banget nih, bunganya banyak banget nih. Hanya dia lagi capek ya. Nah, kayak gitu, bos. Pokoknya yang penting nilainya kalian tahu lah, bosku ya. Terus kita lihat ini bunganya banyak, bos, tapi saat penilaian dia kurang aktif mungkin, bosku ya, makanya dia gak dapat walaupun bagus banget ini ya. Namanya juga ya, namanya juga kontes, bosku ya. Saat juri nilai mungkin dia lagi santuy, lagi capek. Pas juri gak nilai dia lagi main aktif ya, namanya juga kontes, bosku ya, hoki-hokian. Makanya kalau bawa ikan ya banyak lah, bos. Kalau gak juara satu ada yang ikan kedua, kalau gak ada kedua ketiga. Ini dia juara kedua, bos. Sadis banget. Oh, ini dari Bali juga kalau gak salah, bosku ya. Gak tahu ya, ini dari Bali kayaknya nih ya. Jagger namanya. Gila bunganya. No komen lah, malas komen ini mah. Gila nih. Ini sadis, bos, bunganya. Widi warnanya, adaptasinya. Widi. Wush, bunganya. Hey. Gila, no komen untuk bunga, bosku ya. Sinting dia nih, bosku ya, bunganya. Bercanda, bosku ya. Keren-keren, saking excitednya aku melihat ini ikan. Jadi kayak gini ya, bosku ya. Gila, ini juara 2, bosku ya. Untuk juara 3 nih, kita lihat, bosku ya, juara 3 nih. Dari mana nih juara 3? Oh, ini dia juara 3. Kayaknya ini yang juara 3 dari Bali, bosku ya, kayaknya, bosku ya. Oh iya, ini yang dari Bali namanya Jagger, bosku. Tadi itu gak tahu dari mana, bisa aja dari Jogja mungkin ya. Gak tahu, bos, mungkin kalian komen aja nih nomor 18 nih. Ini semoga dari Bali. Oh ya, Dewata Cana Kontes ini dari Bali, bosku ya, Gianyar langsung memenangkan pertandingan ini, bosku. Langsung oke, okay? Kita lihatin. Wow, bunganya sadis, bosku ya. Ya wajar lah, tadi juara 2 tuh sadis banget, lebih sadis lagi, bos. Warna mantap, bosku. Sangar banget ya, bosku ya. Gila. Jadi gila banget, bosku. Ini tanknya ada 300-an, bosku. Yang penelitiannya mantap ya, bosku. Yang penting sudah usahain dapat tempatnya. Tanknya semua mantap, ikannya juga aman semua, selamat semua. Ikannya juga cakep-cakep di sini. Sembari kita ikut kontes, kita belajar, bosku ya, mana ikannya bagus buat kontes. Jadi sekian aja, bosku ya. Ikannya mantap-mantap dan ya dapat oleh-oleh satu lah. Bos Brian, gimana Bos Brian? Wah, acaranya mantap, jos semua. Ikannya bagus-bagus banget. Emang sayang ada berat mah di sini mah. Tapi pokoknya gila. Sukses selalu buat kiper-kiper Malang ya. Semua yang ikut-ikut sini supaya ikannya lebih jos lagi. Bos dari Kediri lagi di sini ya, bos. Siap. Gimana acaranya kapan? September tanggal 9 sampai 11. 9 sampai 11 ya, September. Nanti teman-teman bos-bosku ke Kediri juga nanti, Bang. Betul. Kita langsung meluncur ke sana ya. Okay. Ramaikan Kediri nih, meledak kita di sana. Jadi ada pesan-pesan? Pesan ke sana, yang ikut kontes yang juara-juara, selamat ya udah mendapatkan juara. Yang menang-menang tuh the best lah ikannya pokoknya. Bosku ada pesan-pesan? Oke, cuma mengingatkan aja untuk September tanggal 9 sampai 11 kita kumpul satu titik di Kediri. Oke? Mantap. Abang mantap. Ada pesan-pesan lagi? Jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 9 sampai 11 September. 9 sampai 9. 9 sampai 11 September. 11 September. Di rumah ada Barka kan? Ada. Ada ya? Woi, nanti kita grebek, bosku. Kita grebek nanti di grebek bosku. Oke, itu next kontennya dia. Oke, abangku ada pesan-pesan lagi? Ramaikan satu titik kumpul. Abangku satu lagi. Sukses selalu. Oke, bos, kita udah bareng panitia yang luar biasa sudah menyelenggarakan acara kayak gini, bos ya. Kalau gak ada kayak gini gimana bos-bos mau ke Malang ya? Oke, sekarang sama Bang Deden. Bang Deden ada pesan-pesan yang mau disampaikan mewakili panitia yang lainnya untuk acara Singasari Cana Kontes. Ya, untuk teman-teman peserta semua, antusias semua untuk support juga gini buat apa ya, peserta semua terima kasih banyak atas supportnya ke sini semua. Oke. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan di sini gitu. Oh, mantap. Baik, yang penting acaranya lancar, berjalannya mantap, ikan-ikannya juga jos-jos semua. Pokoknya panitia the best lah. Ngurus 300 tank ini tidaklah mudah, bos ya. 200 saja orang udah kewalahan. Pusing panitia tuh. Kita di awal loading aja ya, kita di awal loading. Kita udah buat pusing. Waduh, di pertengahan loading kita dikasih santai. Nah, ini setelah ini kita bismot semua. Bos, ini udah kepikiran bagi-bagi semua. Aku aja kita bukan dari asetnya, bukan dari jalan, langsung ke lokasi.
kita dari lantai 1 kita naik ke lantai 3. Wow, ngeri banget. Lantai 1 ke lantai 3, Bosku. Jadi perlibatkan teman-teman dari semua anggota komunitas di Malang juga tuh. Ya. Semua ya, semua ikut membantu. Bos Ram, ada pesan? Kalau pesan dari saya itu terima kasih buat teman-teman luar kota yang jauh-jauh dari luar Pulau Malang juga ada, luar provinsi, luar kota. Terima kasih juga antusiasnya walaupun acaranya seadanya masih ada kekurangan juga. Kalau nggak dibantu dengan teman-teman support dari luar kota juga dari teman-teman Malang, nggak mungkin acara ini bisa sukses. Baik, oke. Oke, kali ini kita ketemu Abang Damara. Panggilannya? Damara. Damara. Jadi ini Abang ini salah satu legend kita di Permaruan, Bosku, karena juara terus, trofi terus. Kalau boleh tahu udah trofi berapa kali? Kalau ini 7 kali. 7 kali, Bosku, ya. Ngeri berturut-turut ya. Dan yeah, isu-isunya emang ini salah satu ikan yang paling ditakutin kalau sudah turun kontes, wah. Saingannya ngeri, Bosku, ya. Keterketir, Bos. Terus tips-tipsnya apa sih, Abang? Tips-tipsnya dari pakan, tips, perawatan. Kalau tips itu mental dulu ya. Mental, adaptasi. Terus mental. Warna, ya keseimbangan lah. Keseimbangan. Keseimbangan terus sama keindahan ikan. Keindahan. Nah. Terus kalau pakan-pakannya nih? Pakan aku pakai produk saya sendiri. Produk sendiri Damara ya. Namanya Damara. Jadi kalau teman-teman mau pesan langsung Shopee ada juga. Shopee ada. Shopee ada. Jadi itu sudah lewat percobaan ya dan menghasilkan ikan juara. Jadi teman-teman bisa langsung beli ke situ. Jadi ini salah satu ikan legend kita dan tetap semangat keep ikan kalian jadi juga ikan-ikan legend next berikutnya. Gas. Oke, Abang. Mantap. Rosari cara kontes. Money buying you fame. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke.